bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Isyriniyat karya Syekh Abdul Khaliq Ashabahullah, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca, setorkan terlebih dahulu hadis seputar larangan at-tajassus, larangan mengintai orang lain, larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga mencuri nam pembicaraan orang lain. Dan juga hadis yang berisikan larangan tentang apa? Menggambar-gambar makhluk bernyawa, haram. Dan bahkan nanti pelakunya di hari kiamat akan dibebankan padanya untuk menghidupkan, meniupkan ruh, padahal jelas gak mampu makhluk. Paham ya? Naam. Dan juga di dalam hadis tersebut mengandung ansaman yang sangat berat bagi orang-orang yang mencuri pembicaraan orang lain, mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa seizinnya. Nanti dari kiamat telinganya dituangkan timah putih yang sudah apa? Yang sudah mendidih, wal'iyadzu billah. Naam. Kemudian juga larangan yang sangat keras menggambar gambar makhluk bernyawa. Karena apa? Mulai dari ancaman, kemudian siksaan, azabnya, laknat, itu semuanya menunjukkan bahwasanya gambar makhluk bernyawa adalah haram. Pelakunya atau orang yang mempopulerkan atau yang semisal mereka terkena ancaman, wal'iyadzu billah. Tafaddal barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Fadal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik.
Fadl. Man stama'il hadithi qawmin, ulangi. Apa diselesaikan dulu, tafadhal. Na'am ahsan tabarakallah fiik, tafadhal. Tafadhal. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Subba fi udhunihi. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Au yafirun Naam ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal.
apa? Yang fukhah. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. A'anakumullah. Faddal. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Faddal. Wa'udziba wa kullifa. Na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafaddal. Antum menghafal antum? Tafaddal ya, bismillah. Subha fi udhunihi Naam, ahsan tabarakallahu fiik. A'anakumullah. Tafaddal. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Tafaddal. Ayo, na'am, ahsan tabarakallahu fiik. Tafaddal. Al-Unuq.
Ewa. Binafian fiha ayan fukha ayan fukha walaysa 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 binafikhin ayo na'am ahsan a'anakumullah tafadhal Na'am ahsan tabarakallahu fi. Antum menghafal? Tafadhal. Aw yafirruna. Na'am ahsan tabarakallahu fi. Ayo, sudah tafadhal. Hah? Belum siap? Khair insyaallah. A'anakumullah. Antum hafal akhir sob? La ba'as. Na'am. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Qala al-mu'allif wa sabahullah. Sabian yang ketujuh pembahasan baru asy-syama'il wad-dala'il wal khasa'is pembahasan seputar asy-syama'il yaitu fisik serta tabiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wad-dala'il dan tanda-tanda wal khasa'is dan kekhususan-kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang akan kita bahas ini nanti mengenai bagaimana beliau fisiknya bagaimana, postur tubuhnya bagaimana, akhlak beliau bagaimana. Paham ya? Intinya berkaitan masalah apa? Masalah nam barakallahu fikum kehidupan beliau sehari-hari. Dan juga kaitannya dengan apa? Nam kekhususan beliau. Kemudian juga ada kaitan dengan apa? Nam barakallahu fikum perbedaan beliau dengan yang lainnya. Dalam hal nam barakallahu fikum mungkin sifatnya atau mungkin nah barakallahu fikum ciri khasnya atau yang semisalnya. Kita baca saja. Qala al-mu'allif wa sabahullah catatan kaki nomor 1, asy-syama'ilu asy-syarifatu jam'u syam'il bil kasri wa huwa at-tab' tabiat. Jadi syama'il itu jamak dari syam'il yang artinya adalah tabiat. Tabiat kebiasaan beliau bagaimana dan fisik beliau bagaimana. Wal murad suratuhu dhahirah wal batinah, yaitu fisik beliau yang sifatnya dhahir nampak, wal batinah dan juga yang sifatnya batin, wahya nafsuh, yaitu beliau sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kembali ke beliau, posturnya bagaimana, kemudian rambutnya bagaimana, warna kulitnya bagaimana. Faham ya? Naam. Wa awsafuha, dan juga sifat-sifat beliau, sifat-sifatnya. Wa ma'aniha al-khassah biha, dan juga makna-makna yang khusus dengannya. Maksudnya apa? Nah, ini nanti berkaitan masalah fisik beliau, mulai dari sifatnya bagaimana, kemudian kekhususan untuk beliau, kemudian juga apa barakallahu fikum fisiknya,
kaitannya dengan itu. Faham ya? Syama'il Muhammadiyah. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Perhatikan ayat mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepadamu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, barakallahu fiik. Wal hikmah, dan juga as-sunnah. Al-hikmah kalau digabungkan dengan al-kitab adalah as-sunnah. Al-hikmah kalau digabungkan dengan al-kitab adalah as-sunnah, karena al-hikmah memiliki makna berbeda-beda. Maknanya macam-macam. Kadang hikmah makna yang lain adalah apa? Kebijaksanaan, wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kadang-kadang hikmah maknanya adalah as-sunnah. Paham ya? Al-hikmah maknanya apa? As-sunnah. Terutama ketika digabungkan dengan Al-Quran atau Al-Kitab. Wa anzalallahu alaika al-kitaba wal-hikmah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menurunkan kepadamu Al-Quran dan as-sunnah. Karena dua-duanya ini apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jadikan rujukan kita, yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Kemudian juga tidak ada apa? Na'am barakallahu fikum, kebimbangan di dalamnya. Karena dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an, diberi Al-Qur'an kepadaku dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisal Al-Qur'an adalah apa? As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, dua pedoman. Jangan pernah apa? Terluputkan. Jangan pernah terlewatkan. Jangan pernah antum atau kita meyakini bahwasanya ada undang-undang, ada ketetapan hukum yang lebih bagus, lebih sempurna daripada apa? Nah, selain apa? Selain Al-Quran Sunnah. Jangan pernah. Ngam ya? Selain Al-Quran Sunnah, undang-undang, peraturan, bikinan manusia, kurang semuanya. Serba kurang, serba apa? Tidak sesuai dengan na'am barakallahu fikum syariat kebanyakannya. Tapi kalau Al-Quran Sunnah nomor satu sudah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah nomor satu. Na'am barakallahu fikum. Tidak ada na'am barakallahu fikum keraguan di dalamnya. Dan juga tidak ada apa barakallahu fikum perkara-perkara yang na'am membuat orang bimbang di dalamnya atau yang semisalnya. Karena hal tersebut sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin, suatu ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, inni tarikun fikum amroin intamasaktum bihima lan tadilu ba'di. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran atau Kitabullah Sunnati, yaitu Kitabullah, Al-Quran dan Sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan zat yang telah mengajarimu yang semula kamu tidak tahu. Bayangkan Rasulullah sallallahu beliau dikenal dengan al-ummi. Al-ummi alladhi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Kok bisa ya? Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ummi, nabi yang al-ummi. Apa itu al-ummi? Alladhi la yaqra wa la yaktub. Nabi yang tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Lah terus kalau ada syubhat atau ada pertanyaan misalkan, tapi kenapa beliau ketika diajari Jibril alaihissalam bisa baca? Lalu kita katakan, kalau baca dari hafalan na'am. Tapi kalau baca dari tulisan tidak. Paham belum? Jadi kisah Jibril alaihissalam ketika ngajari Rasulullah, "Iqra." Kemudian Jibril AS mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa baca. Naam iqra. Kemudian ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Naam sampai 3 kali iqra. Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Naam kemudian apa? Setelah itu beliau bisa baca. Ayo. Naam setelah itu beliau bisa baca. Itu baca bukan dari tulisan tapi dari hafalan. Paham ya? Bacanya bukan dari tulisan tapi dari hafalan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau ada orang nanya, apakah benar beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca tulisan? Na'am, la yaqra wa la yaktub. Paham ya? Tapi yang beliau baca adalah hafalan. Itu pendapat yang sahih ya. Pendapat yang sahih. Ada pun yang mengatakan dulunya memang enggak bisa baca,
tapi setelah belajar dengan Jibril bisa baca. Itu baca dari hafalannya. Paham ya, hafalan. Tapi kalau baca tulisan, pendapat yang rajih yang kuat tidak. Ummi, digelarin ummi alladzi la yaqra wa la yaktub. Naam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sungguh keutamaan Allah Ta'ala yang diberikan kepadamu sangat besar. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Ini pembukaan daripada apa? As-Sama'il, yaitu pembahasan seputar apa? Fisik beliau alaihi salatu wassalam, dan juga tabiat beliau alaihi salatu wassalam, postur tubuh beliau dan yang semisalnya. Kita lihat Sama'il Muhammadiyah. Ya, wa'alaikum Sama'il Muhammadiyah, tabiat fisik atau bab yang membahas seputar apa? Tabiat dan fisik nam atau postur tubuh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat bagaimana na barakallahu fikum keistimewaan beliau, bagaimana posturnya, bagaimana kemudian fisik beliau, bagaimana. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik sahabiyun janil, sahabat yang mulia. Beliau kunyahnya Abu Hamzah. Kunyahnya siapa? Abu Hamzah. Dan beliau dikelari dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun? 10 tahun. Anas bin Malik, Abu Hamzah, enam sahabat yang mulia. Dan beliau termasuk yang meriwayatkan hadis paling banyak atau tidak? Ayo na'am, pantunnya. Naam, pantunnya insyaallah hampir semua sudah hafal ya. Yang belum hafal catat aja itu. Itu kumpulan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalih Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan athar hadis, maksudnya Abu Hurairah, Yali Ibnu Umar, berikutnya Ibnu Umar, wa Anasun, Anas bin Malik, wal Habr, Abdullah bin Abbas, kal Khudri, Abu Sa'id al Khudri, wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, wa zaujatun nabiyyi Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Mahum salah ya? Naam, kita lihat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rub'atan min al-qaum, laisa bit-tawil wala bil-qasir. Masyaallah. Ini kita lihat bagaimana postur tubuh beliau, fisik beliau bagaimana. Dahulu Rasulullah SAW adalah dari kalangan laki-laki yang nam suatu kaum yang sifat beliau bagaimana? Tidak tinggi, tidak pendek. Maksudnya tengah-tengah, pertengahan. Enggak terlalu tinggi, enggak pendek juga. Paham ya? Enggak tinggi, enggak juga pendek. Nah, itu sifat yang pertama. Fisik beliau yang pertama. Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, beliau adalah orang yang postur tubuhnya sedang, enggak tinggi, enggak pendek. Azharul laun. Beliau adalah apa? Azharul laun, memiliki warna kulit yang apa? Yang sangat terang, bersih. Laisa bi abyad amhat wala adam. Apa artinya? Tidak terlalu putih kulit beliau dan juga tidak terlalu kecoklatan. Adam itu aslinya asmar, coklat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi beliau tidak terlalu putih, tidak terlalu coklat juga, sedang. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Itu kaitannya apa? Warna kulit. Kalau pertama tadi kaitannya masalah tinggi pendeknya. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu apa? Pendek, sedang. Kalau warna kulitnya, beliau tidak terlalu apa? Warnanya, warna kulitnya tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu apa? Tidak terlalu nam kecoklatan kulitnya, warna kulitnya. Ewa, kita lihat sini. Rambutnya sekarang, perhatikan ya, disimak ini biar tahu artinya, biar mudah dihafal nanti ya. Nah, kemudian sekarang rambutnya. Laisa bija'din qatatin wala sabtin rajilin. Masya Allah. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Sedang. Paham ya? Enggak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Karena ada rambut yang keriting, ada yang lurus. Nah, ini beliau rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Sedang semua, semua serba sedang. Masya Allah. Itu berarti kita sudah mengambil berapa? Nah, mulai dari postur tubuh yang sifatnya tinggi pendek, beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang.
Kemudian mengenai warna kulit beliau bagaimana? Warna kulit beliau adalah warna yang nah barakallahu fikum, nam putih tapi tidak terlalu putih. Putihnya itu putih yang barakallahu fikum terang. Bersih gitu ya, putih yang terang bersih, tidak terlalu putih sekali, tidak terlalu kecoklatan. Masya Allah, kita lihat yang berikutnya apa tadi? Rambut beliau. Rambut beliau bagaimana? Lurus atau keriting tadi? Nam tidak terlalu lurus dan juga tidak terlalu keriting. Ya, sedang. Nah, barakallahu fikum, istilahnya apa ya? Nah, bergelombang itulah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, intinya tidak keriting, tidak lurus sekali. Paham ya? Naam. Kemudian berikutnya, bagaimana ketika beliau diutus atau diangkat menjadi nabi, usia beliau berapa? Unzila alaihi wa huwa ibnu arba'in. Masya Allah. Diturunkan wahyu kepada beliau saat itu usia beliau 40 tahun. Usianya berapa? 40 tahun. Masya Allah. Ketika usia 40 tahun, beliau menerima wahyu. Nah, dan sekaligus diangkat menjadi nabinya itu. Ya kan? Ya kan? Wa na'am. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullah. Langsung tinggalnya di mana? Falabitsa bi Makkah asyra sinin yunzal alaihi. Beliau terus diturunkan wahyu kepada beliau, paham ya? Tinggal di Makkah 10 tahun. Nanti ada penjelasan dan tambahan. Di Makkah totalnya 13 tahun. Paham ya? Jadi usia beliau ketika meninggal 63 tahun. Setelah kenabian 13 tahun beliau di Nabarakallahu fikum Mekah mendakwahkan apa? Nabarakallahu fikum 3 tahun sebelum kenabian mendakwahkan apa? Mendakwahkan Nabarakallahu fikum tauhid. Paham ya? Mendakwahkan Nabarakallahu fikum kebaikan. Ayawanan. Kemudian setelah apa? Setelah beliau mendapat apa turun wahyu kepada beliau kemudian diangkat menjadi nabi digenapi 10 tahun totalnya 13 tahun. Paham ya? 13 tahun di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun, totalnya 23 tahun setelah kenabian. Kemudian beliau meninggal dunia usia 63 tahun. Kita lihat. Wa bil Madinah asyra sinin, dan di Madinah 10 tahun. Wa qubida wa laysa fi ra'sihi, kita lihat bagaimana ketika beliau meninggal dunia dalam kondisi bagaimana rambutnya ada ubannya atau tidak, kita lihat. Kemudian beliau di Madinah 10 tahun. Setelah itu beliau dicabut nyawanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan di kepala beliau dan jenggot beliau, nah barakallahu fikum itu barakallahu fikum 20 helai rambut yang berwarna putih. Berarti 20 helai ubannya. Paham ya? Jadi nambarakallahu fikum di kepala beliau walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'rah baydha. Sebagian mereka ada yang menafsirkan apa? Tidak lebih dari 20. Paham ya? Jadi di rambut beliau dan juga jenggot beliau, rambut kepala dan jenggot beliau itu tidak lebih daripada 20 helai uban. Masya Allah. Jadi orang beruban itu wajar ya. Nambarakallahu fikum. Oleh karena itu termasuk syariat yang mulia ini kalau rambut beruban boleh diubah warnanya tapi jauhi warna hitam. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu berkunjung saat itu di hari Fathu Makkah ya. Nah, dengan bapaknya yaitu Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Utsman. Namanya Utsman kan bapaknya Abu Bakar Siddiq. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya beruban rambutnya. Akhirnya telah mengatakan ghayyiru hadza wa dzannibus sawad. Ubahlah uban ini, jauhi warna hitam. Jadi kalau ngubah warna uban, jangan diubah dengan warna hitam. Pertama, karena itu syariat. Kedua, jangan sampai terkesan orang terkelabui, dia seakan-akan muda lagi. Udah tua ya tua, akui. Jangan sudah tua pengennya mau menjadi muda lagi dengan cara mengelabui tadi itu. Tapi diubah warna ubannya dengan warna lain selain warna hitam. Dijelaskan juga warna yang lain ini enggak sembarang warna. Warna-warna yang identiknya tidak digunakan orang-orang nakal juga. Paham ya? Warna yang normal biasanya kalau di Arab sana warnanya agak kuning kejingga-jinggaan itu biasanya. Paham ya? Nah, jadi kalau ngubah warna juga walaupun bukan warna hitam, jangan sembarang warna. Nah, misalnya untuk ubah warna
pink misalkan, kurang tepat. Atau antum ubah warna hijau muda misalkan, kurang tepat juga. Atau antum ubah warna blonteng. Nah, itu juga kurang tepat. Diubah warna yang kira-kira warnanya yang normal saja, warna yang kira-kira tidak nampar kalau fikum ada unsur mencontoh orang-orang nakal atau orang-orang kufar atau yang semisal mereka. Apa hukumnya mengubah warna rambut atau jenggot dalam keadaan belum berubah, hukumnya tidak syariatkan. Mengubah warna ketika sudah berubah. Dalilnya apa? Kisahnya, nah bapaknya siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Ghayyiru hadza wa janibus sawad." Ubahlah uban ini dan jauhi warna hitam. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azanizakumullah. Hadis yang mulia ini hadis berkaitan mengenai fisik beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tingginya bagaimana tadi tingginya? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek sedang. Rambutnya bagaimana tadi? Keriting atau lurus? Hah? Sedang. Kemudian barakallahu fiikum, warna kulitnya bagaimana? Warna kulitnya tadi antum alah, warna kulit Rasulullah bagaimana? Putih sekali atau coklat sekali atau bagaimana? Sedang juga, tidak terlalu putih sekali, tidak terlalu nam kecoklatan, putih tapi yang terang, putihnya putih terang, bersih gitu ya. Nah, nanti akan dilihat bahwa itu disebutkan nanti ya. Kemudian barakallahu fikum wa hidakumullah, beliau diutus atau beliau di, nah barakallahu fikum, beri wahyu atau turun wahyu kepada beliau ketika usia 40 tahun, tinggal di Makkah 10 tahun, sama 3 tahun berarti 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun. Akhirnya beliau diwafatkan dalam keadaan usia beliau 63 tahun. Di sana disebutkan dalam tarikh sejarah usia Abu Bakar, Umar dan Rasulullah sama usianya ketika meninggal. Usianya sama-sama usia 63 tahun. Terus kira-kira tua siapa ya? Kira-kira antara tiga itu tua siapa bang? Atau sama semua bang? Rasulullah SAW lebih duluan. Paham ya? Lebih duluan ketika Rasulullah meninggal, mereka mungkin usianya masih di bawah. Sehingga ketika berikutnya Abu Bakar meninggal 63 tahun, kemudian Umar Khattab meninggal 63 tahun misalkan, nah barakallahu fikum, bukan berarti apa? Usianya sama semuanya, masih sama-sama muda. Nah usianya sama 63 tahun, tapi waktu Rasulullah meninggal waktu itu, ya otomatis Rasulullah lebih tua itu. Nah, kita lihat berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, perhatikan catatan kaki bawah itu. Catatan kaki yang bagian bawah dilihat ya, biar tahu artinya gitu ya. Azharul laun, warna kulit beliau azharul laun. Apa itu? Huwal abiyat al-mustanir, masya Allah, wa ya ahsanul alwan. Yaitu warna apa? Warna putih yang terang, bersinar, terang bersinar warnanya itu. Putih bersih. Yang mana ini adalah apa? Warna kulit yang paling bagus sudah. Putih bersih bersinar, masya Allah. Paham ya? Naam. Laisa bi abyad amhaq, tidak terlalu putih sekali. Wala Adam. Adam bukan nama orang ini ya. Adam itu asmar artinya. Maknahu laisa bi asmar ya kan? Maknanya adalah apa? Laisa bi asmar wala bi abyad karihal bayad, bal abyad bayadun niran, masya Allah. Warna kulit beliau tidak terlalu coklat, tidak terlalu putih. Kata beliau laisa bi asmar wala bi abyad, kata al-mu'allif yang nah barakallahu fikum menjelaskan di sini. Jadi warna kulit beliau tidak terlalu putih sekali dan juga tidak terlalu apa? Kecoklatan. Bal abyad bayadun niran ini. Bahkan warna kulit beliau apa? Abyad bayadun. Nah, putih tapi putihnya itu apa? Bersinar. Terang, bersih. Masyaallah. Naam. Berikutnya di baliknya itu bu'itha Rasulullah SAW wa huwa ibnu arba'in bittifaq. Sepakat para ulama, sepakat ittifaq, beliau diutus, Rasulullah SAW diutus ketika usia beliau 40 tahun bittifaq. Wa aqama bi Makkah 13 sanah, ya kan? Beliau tinggal di Makkah 13 tahun. Paham ya? 13 tahun tinggal di Makkah ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya menjadi nabi. Wa qabla al-hijrah ba'dal bi'tsah, setelah diutusnya nah barakallahu fikum menjadi nabi, beliau tinggal Mekah 13 tahun. Tadi kalau anak tadi sebelum lisan tadi ya, sebelum diutus tadi ya, yang tepat adalah setelah diutus beliau tinggal 13 tahun di Mekah. Berdakwah, dakwakan tauhid.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian banyak cobaan, gangguan, gunjingan, makian, bahkan apa? Teror. Lihat teror. Ingin dikepung, dibunuh, diculik, sampai apa? Akhirnya apa? Datang perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah pertama, para sahabat diarahkan hijrah ke mana? Habasyah, Ethiopia. Nah, pertama kali yang hijrah berangkat siapa kemarin? Siapa dari kalangan sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah? Nah, barakallahu fikum. Antum ingat enggak? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah apa? Ada sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Bersama siapa? Bersama istrinya. Siapa itu? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan waktu itu ketika berada di Habasyah disambut dengan sambutan yang luar biasa oleh raja yang berkuasa di Habasyah. Karena raja yang berkuasa di Habasyah namanya digelari dengan apa? An-Najasyi. Adapun Najasyi punya nama. Najasyi itu gelar. Gelar penguasa di Habasyah dikenal dengan Najasyi. Adapun namanya siapa? Nama Raja An-Najasyi. Antum, nama Raja An-Najasyi apa namanya? An-Najasyi, nah barakallahu fiik, itu adalah penguasa di Ethiopia. Nah, dikenal raja yang berkuasa namanya Najasyi di Habasyah waktu itu, dikenal Najasyi. Namanya siapa Najasyi? Antum ingat enggak? Siapa namanya Abu Mu'ad? Lupa juga. Akh Taufiq. Allah bas khair insyaallah. Anakumullah. Antum ingat Umar? Siapa? Ashamah. Ashamah. Sat ya, Ashamah itu namanya Raja An-Najasyi. Na'am. Disambut dengan sambutan yang bagus. Bahkan orang-orang kufar Quraisy di Mekah ingin nyuap, ngutus beberapa orang ngutus ke sana agar apa? Orang-orang hijrah kembali pulang ke Mekah lagi. Raja An-Najasyi enggak mau. Enggak mau. Suruh bawa pulang lagi tuh barang-barangnya, hadiah-hadiahnya itu. Akhirnya apa? Utusan-utusan itu pulang dalam kondisi apa? Tangan kosong. Masya Allah. Kemudian ketika sudah tenang di Mekah, dapat kabar sudah tenang, akhirnya mereka pulang. Pulang, balik lagi ke Mekah. Ternyata tidak lama kemudian ada lagi. Nah, barakallahu fikum, cacian, makian, hinaan, bahkan siksaan keluarganya Ammar bin Yasir. Keluarganya Ammar bin Yasir siksa. Ammarnya siksa, Yasirnya siksa. Kemudian juga ibunya Ammar, Ummu Ammar. Nah, barakallahu fikum, Ummu Ammar disiksa juga, wal'iyadzu billah. Nah, kemudian datanglah perintah untuk hijrah yang berikutnya. Hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, ketika hijrah di Madinah, beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Paham ya? Jadi totalnya, nah barakallahu fikum, setelah kenabian, berapa tahun beliau dikasih usia setelah kenabian totalnya Abdurrahman? 23 tahun. Masya Allah. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jalla, kita lihat sini. Wa qabla naam. Wa aqama bi Makkah 13 sanah, beliau tinggal di Makkah 13 tahun ba'dal bi'tsah wa qabla hijrah, ya kan? Setelah diutus menjadi nabi dan sebelum hijrah 13 tahun. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wattafaqu annahu sallallahu alaihi wasallam aqama bil Madinah ba'dal hijrah 10 sinin, dan para ulama sepakat bahwasanya beliau tinggal di Madinah setelah hijrah 10 tahun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. 10 tahun. Wa tuwfiya wa huwa ibnu 63. Masyaallah, beliau meninggal dunia ketika usia berapa? 63 tahun. Intaha Syarah Muslim. Yang ma'ruf kalau syarah Sahih Muslim, syarah siapa? Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau antum mau beli Syarah Muslim untuk baca-baca, untuk saat ini yang paling bagus dari rujukan itu syarahnya Imam Nawawi. Paham ya? Syarah Sahih Muslim. Kalau Syarah Sahih Bukhari, kitabnya siapa? Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Ahmad bin Ali rahmatullah alaihim ajma'in. Kesimpulannya berarti beliau tinggal di Mekah setelah diutus menjadi nabi berapa tahun tadi? Di Mekahnya berapa? 13 tahun. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, di Madinah berapa tahun tadi? 10 tahun. Beliau meninggal ketika usia berapa tahun? 63 tahun. Masya Allah, itu sifat-sifat yang sangat mulia. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas. Al-ju'udah fi sya'r. Rambut dikatakan ju'udah keriting.
Paham ya? Nah, tidak keriting maksudnya sedang. Naam alla yatakassar wa la yastarsil. Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Ya, sedang. Nah, barakallahu fikum sedang. Wasubutah diddu. Subutah itu maksudnya adalah apa? Lawan daripada keriting. Paham ya? Naam tidak terlalu lurus sekali, tidak terlalu keriting. Jadi sedang. Faka'annahu arada annahu wastun bainahuma, ya kan? Seakan-akan beliau ingin mengungkapkan, maksudnya penjelasan ini ya. Penjelasannya ini dijelaskan, hadis tersebut menjelaskan bahwasannya apa? Faka'annahu, maka seakan-akan beliau inginkan adalah apa? Wastun bainahuma, pertengahan antara keriting dan lurus. Paham ya? Istilah lainnya tadi apa? Bergelombang itu ya. Na'am barakallahu fiik. Na'am. Intaha Fathul Bari. Selesai penukilan dari kitab apa? Selesai penukilan dari kitab Fathul Bari. Karya siapa tadi? Kitab Fathul Bari karya siapa? Na'am barakallahu fiikum antum antum Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaihi. Siapa namanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani? Tadi namanya siapa? Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali. Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali rahmatullah alaih. Kitab Fathul Bari sangat bagus sekali ini ya. Kalau punya harta lebih untuk rujukan beli bagus. Sampai sana para ulama ketika dinukilkan yaitu Syaukani rahmatullah alaih ditanya, sampai beliau mengatakan hijrah ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah munculnya Fathul Bari ini. Maksudnya apa? Cukup untuk syarah Sahih Bukhari yang paling bagus Fathul Bari. Paham ya? Nah, setelah munculnya Fathul Bari karya siapa? Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa illa ada juga yang bagus, cuma enggak sempurna. Fathul Bari juga namanya, Fathul Bari karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambani. Paham ya? Cuma beliau meninggal dunia dalam kondisi belum sempurna. Tapi kalau Al-Hafidz ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih, nah barakallahu fikum, kitabnya sempurna. La hijrata ba'dal fathi, Masya Allah. Tidak ada hijrah lagi setelah apa? Munculnya Fathul Bari. Nah, itu maksudnya sanjungan pujian terhadap kitab tersebut. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Sudah selesai berarti ya. Nah, kesimpulannya hadis yang tidak terlalu panjang ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mulai postur tubuh beliau bagaimana, tingginya atau pendeknya bagaimana, kita sebutkan tadi pertengahan. Warna kulit beliau bagaimana? Putih yang bersinar, terang. Tidak terlalu putih sekali, tidak terlalu kecoklatan. Kemudian mengenai apa? Rambut beliau bagaimana? Tidak terlalu keriting, tidak terlalu apa? Lurus. Kemudian beliau ketika diutus, usia berapa tadi? Ketika diutus menjadi nabi, utusnya usia berapa? Hmm? 40 tahun ketika beliau... Nah barakallahu fikum diutus tadi ketika usia 40 tahun. Tinggal di Mekah setelah nah barakallahu fikum diutus berapa tahun? Tinggal di Mekahnya 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? Setelah hijrah ke Madinah, di Madinah berapa tahun? 10 tahun juga. Beliau meninggal wafat usia berapa tahun? 63 tahun. Nah, ahsan tu barakallahu fi, itu yang dihafalkan. Insyaallah setorkan pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.